Ia kembali ke gereja adalah ia begitu bersuka cita. Ia boleh menyaksikan bahwa selama ini apa yang ia cari, yang tadi seperti Beta Jeffrey katakan, bahwa kebenaran itu ia dapat setelah ia menerima Kristus kembali. Saya secara pribadi adalah pernah bermain dengan Diki karena kami satu sekolah dan pernah sama-sama satu gereja juga waktu kita kecil. Setelah berapa lama kita tidak ketemu lagi, akhirnya kami ketemu lagi di gereja dan saya begitu bersuka cita. Saya bilang, Dik, kamu balik lagi. Ya, ini semua adalah hasil dari pergumulan dan hasil dari doa daripada keluarga besar Setia Berata. Kami percaya apa yang Diki alami dan ia sudah amini, itu boleh menjadi kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sekali lagi, atas nama gereja, menyatakan berduka cita yang mendalam dan kami percaya Diki kembali bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih.